5 maut dalam kebakaran di Pusat Jagaan Orang Tua Novel Care Home Center di Sungai Long Kajang awal pagi tadi. Mangsa yang maut adalah seorang warden lelaki berusia 28 tahun, manakala 4 lagi adalah warga emas yang menghuni kediaman berkenaan yang kesemua mereka berusia dalam lingkungan 60 tahun. Penolong Pengarah Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Muhammad Sani Harul berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian kira-kira pada jam 5-6 minit pagi tadi. Katanya, terdapat 4 mangsa yang terperangkap dalam kebakaran berkenaan.